Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qulu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Ila hadratil habibil mustafa sallallahu alaihi wasallam. Wa alaniyatin shifaa wa rafil bala' wa nasri 'alal a'da' wa qada'il haja wa taysiril umuri wal qabulu 'amala mutaqabbala. Wa ila ruhi man sabaqana ila rahmatillah bi sirri suratil Fatiha. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sallim. Allahumma zukna ya rabbi ya rabbana fahmal nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin fi afiyatin ya arhamar rahimin. Allahumma aftah alaina futuhal arifin wa faqihna fid din wa alimna at-ta'wil wa hdina ila sawa'is sabil. Allahumma fa'na wa fa'na wa sharifna bil min nafi'. وانفع به أنفسنا وأهلنا وطهارنا وديارنا وجميع المسلمين يا إله الآلمين. ربنا زدنا علما وزدنا فهما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. قال الشيخ المؤلف رحمه الله نفع به وبكم في دارين آمين. Semoga الله سبحانه وتعالى meningkatkan, merafa'kan derajat penulis dan menerima amal ibadahnya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita bersambung pada kitab indahnya Hidup Bersyariat, sesi yang ke-33 insya-Allah. Ya, dalam tajuk muka surat 27, pendidikan awal kanak-kanak berkenaan belajar Al-Quran. Berkenaan belajar Al-Quran. Jadi kat sini dinyatakan Al-Quran ialah wahyu Allah dan peninggalan Rasulullah SAW yang akan kekal memandu manusia ke jalan yang diridhai Allah hingga ke hari kiamat. Jadi kita dekat sini adalah orangnya Islam ataupun manusia. Jadi manusia ini perlu kepada hidup berpanduan. Kalau tidak akan menjadi mengikut insting seperti binatang. Seringkali ditanyakan siapa yang ada authority untuk menyatakan yang ini baik, yang ini tidak, yang ini bagus, ini tidak. Kerana manusia tidak, manusia adalah ciptaan dan ciptaan tidak begitu bijak. Semua ciptaan tidak bijak, yang paling bijak adalah yang pencipta ciptaan. The creator knows better than the creation. Pencipta lebih tahu daripada ciptaan. Jadi kita semua ciptaan, manusia semua ciptaan, binatang ciptaan, langit, bumi ciptaan, binatang-binatang ciptaan. Jadi untuk tahu dan faham apa yang baik, apa yang tidak, apa yang bagus ataupun tidak, perlu kepada panduan. Even kalau kita kata tak, aku orang insan paling pandai. Yalah, awak paling pandai. Akal atau otak awak ni awak cipta sendiri atau ada yang menciptakan? Allah SWT menciptakan. Jadi balik kepada Allah SWT, pencipta. Kena faham. So bila kita dah terima kita ni ciptaan dan ada pencipta, mudah hidup kita insyaAllah. Masalah dia bila kita tak yakin kepada pencipta, kita rasa kita ni sombong, kita lebih pandai daripada pencipta, itu masalah. Kerana ilmu yang kita ada pun cetek sebenarnya, bagaikan pin yang jatuh dalam lautan. Lautan masyaAllah, lautan ada Atlantik dan sebagainya. Ada 5 sekarang lautan, bukan 4 saja. Ada 5 macam lautan. Jadi nak dinyatakan di sini adalah pertama sekali mengakulah diri itu adalah penciptaan. Dan ciptaan perlu kepada pencipta. Dan kita adalah ciptaan, pencipta kita adalah Allah SWT. Dan Allah SWT mencipta manusia dan ciptaan yang lain tidak lepas tangan begitu saja, tetapi memberikan panduan kepada mereka. Dan panduan kepada kita. Mereka tu kitalah. Apakah panduan yang Allah berikan kepada kita? Rasulullah SAW sebagai contoh yang terbaik. Jadi kita tak tahu nak ikut ni. Ikut ni ada manusia dipilih oleh Allah SWT yang sangat hebat, sangat perfect. Kita ikut apa dia buat, semua itu yang terbaik. Selain itu, buku panduan, yakni Al-Quran, adalah wahyu daripada Allah dan peninggalan Rasulullah SAW dan juga mukjizat Nabi SAW. Mukjizat lain kita tak nampak. Tongkat Nabi Isa kita tak nampak. Berbualnya Nabi Sulaiman kita tak nampak.
Tapi yang ada dengan kita sekarang ni kitab Al-Quran, itu adalah bukan saja kitab saja, bukan saja untuk hantaran saja, bukan saja untuk perhiasan saja, tetapi membacanya akan ada perubahan kepada diri kita, ada efek kepada diri kita. Makanya bulan Ramadan, masya-Allah tabarakallah, kita menjadi insan yang sangat masya-Allah tabarakallah. Kerana itu adalah bulan Al-Quran. Dan luar Ramadan kita ni na'uzubillah kerana kita jauh daripada Al-Quran. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi Al-Quran itu adalah apa? Wahyu daripada Allah SWT sampai kepada Malaikat Jibril, sampai kepada, disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, diajar kepada para sahabat, diajarkan kepada para tabi'in, kepada yang lain, Masya Allah, tabarakallah, kepada guru kita, kepada ibu bapa kita, kepada diri kita. Jadi kalau nak jadi orang lebih baik, bacalah Al-Quran setiap hari. Kalau tak nak, jangan baca Al-Quran. Kerana Al-Quran itu akan memberikan kita kesedaran. Bila tak ada kesedaran, macam mana nak jadi baik? Macam mana nak rasa benda tu baik ataupun tidak? Jadi kalau nak jadi orang yang lebih baik, perlu membaca Al-Quran setiap hari. Untuk diri kita dan anak-anak. Okey? Wallahualam. Kita bersambung. Kitab Agung yang mengandungi 6,236 ayat, yang di mana satu ayat dapat 10 pahala. Satu ayat dapat 10 pahala. Kalau 6,236, kalilah 10. Kalilah 10. Berapa banyak pahala. Jadi rugi orang yang tak dapat, tak tahu, ataupun saya gini kamera. Rugi orang yang tak tahu baca Al-Quran. Maaf. Tetapi untung orang yang belajar Al-Quran dan pandai baca Al-Quran. Kerana nak poin yang banyak, inilah baca Al-Quran. Dan 114 surah. Ada 114 surah dalam Al-Quran. 30 juzuk. 30 parts. Ya. Yeah? Dan mencakupi intipati garis panduan hidup di dunia dan balasan di akhirat. Makanya rugi bagi kita sama-sama kalau kita tidak membaca Al-Quran satu hari satu muka surat. Kalau tak boleh baca satu hari satu muka surat, bacalah satu hari satu ayat. Tak boleh baca satu hari satu ayat atau 10 muka surat, bacalah satu hari satu juzuk. Pilih. Nak satu ayat, satu muka surat atau satu juzuk. Itu saja pemilihannya. Kalau kosong, jangan komplain apabila diuji. Dan jangan komplain bila diuji oleh Allah SWT, susah untuk kita menerima. Jangan komplain apabila ada banyak nikmat, susah untuk kita bersyukur. Kerana minimum baca Al-Quran itu satu satu ayat kita tak lakukan. Jadi macam mana? Kerana apa? Kerana dengan membaca Al-Quran, hati akan tenang. Membaca Al-Quran, diri akan menjadi lebih baik, lagi mudah untuk kita magnet memperbanyakkan amal ibadah. Hakikatnya begitu. Ya? Hakikatnya sebegitu. Senang sikit. Hakikatnya sebegitu. Allahumma salli sayyidina Muhammad. Ada dalam Al-Quran itu kisah nabi-nabi, orang-orang soleh, untuk sama-sama kita meladani. Ada banyak teladan di dalamnya. Ada banyak hukum-hukum, suruh-suruhan, tegahan-tegahan dan pelbagai persoalan yang wajib diselami oleh setiap insan Muslim. Jadi orang Islam ni kalau dia kata dia boring, tak masuk akal. Kerana kalau dia menunjukkan segala energi waktunya kepada pengajian Al-Quran, takkan boring, takkan habis. Tidak akan habis. Mana Qurannya, mana tafsirnya, mana hafalannya, mana tadabburnya, Masya Allah tabarakallah, mana ilmu tajwidnya, takkan habis. Dia takkan boring. Jadi kalau kita boring, maknanya kita telah kita telah membazir waktu kita ke tempat yang lain. Kerana waktu yang digunakan untuk membaca, mendalami Al-Quran itu hanya manfaat saja, insya Allah. Okay? Mengapa Al-Quran perlu diajar di peringkat awal? Ini yang ditanyakan. Di peringkat awal kanak-kanak, pengajaran dan pembacaan Al-Quran sememangnya digalakkan. Kenapa? Kerana mereka ni, apabila anak-anak kita ni baru ni, mereka dah sponge. Dan sponge ni macam-macam boleh masuk. Mudah untuk mereka hafal dan membaca. Mudah untuk mereka apa? Hafal dan membaca. Kerana kita ni kalau dah sekolah, sibuk dengan sekolah. Kalau dah bekerja, sibuk dengan pekerjaan. Pernah saya dengar ada sekumpulan pakcik-pakcik,
Oh ustaz, kita ni anak murid pertama ustaz yang famous ni. Anak murid pertama. Okey, bagus bagus. Sekarang baca dengan siapa? Oh, itu dulu ustaz, sekarang dah sibuk bekerja. Ceritanya bukan dulu. Ceritanya sekarang dan sehingga kita meninggal dunia, masihkah kita belajar ataupun tidak? Dulu-dulu main ceritalah, sudahlah. Sudahlah. Baguslah, bagus. Awak anak murid yang pertama bagus. Tapi sekarang apa? Sekarang belajarnya dengan siapa? Amal ke tidak apa yang diajar oleh guru yang lama itu? Sudah, lupakan kebanggaan lama. Orang tak, awak nak ingat-ingat tapi rugilah. Kita nak, it's how you end. It's how you end your life. Kita punya, kita nak husnul khatimah maksudnya. Kita nak mendapat pahala yang lebih. Kita nak beramal sehingga akhir nafas kita. Wallahu ta'ala alam. Kita jumpa lagi pada sesi yang ke-34 insyaAllah, pada hari Rabu. Jadi kita akan mainkan Selasa, Rabu, Jumaat, Isnin. Selasa, Rabu, Jumaat, Isnin. Okay, Selasa, Rabu, Jumaat, Isnin, 7.30 malam. Kalau tak dapat tengok 7.30, tengok nanti paginya dan sebagainya di Facebook ataupun YouTube Masjid Al-Istighfar, Media Al-Istighfar. Kita jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Aku lakukan lihada wa safirullah al-azim. Li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal musliman wal mu'minin wal mu'minat. Fastaghfiruhu fa ya fawzal mustaghfirin. Wa ya najatat ta'ibin. Kita jumpa lagi. Salam.